Ya pemirsa, Gubernur Jamil Haris resmi membuka penyelenggaraan turnamen Gubernur Cup 2024 di Stadion Koni Buara Bulian, Kabupaten Batanghari. Kegiatan ini masih dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Haris menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Batanghari dan seluruh panitia sebagai penyelenggara Gubernur Cup di tahun 2024, sehingga terlaksana dengan baik. Demikian disampaikan Gubernur saat pembukaan Gubernur Cup 2024 dalam rangka HUT ke-67 Provinsi Jambi, bertempat di Stadion Koni Buara Bulian, Kabupaten Batanghari, Minggu 14 Januari sore. Usai pembukaan, acara kemudian dilanjutkan dengan pertandingan eksibisi antara OPD Provinsi Jambi yang diperkuat Gubernur A. Haris berhadapan dengan OPD Kabupaten Batanghari yang diperkuat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Pelaksanaan Gubernur Cup adalah sebagai ajang silaturahmi dan meningkatkan prestasi serta kemampuan para pemain, tak hanya dari segi teknik tetapi juga mental. Diharapkan gelaran yang memperebutkan piala Gubernur Jambi ini dapat berlangsung dengan baik mulai dari awal hingga akhir, serta lancar, aman, tertib, dan kondusif dalam menampilkan permainan sepak bola yang berkualitas dan menarik. Panjatkan puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini akan berlangsung kegiatan pembukaan turnamen Gubernur Cup Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-67 tahun 2024. Yang pertama, kami sampaikan terima kasih pada Bupati Batanghari dan juga Ketua ASPROP yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada Gubernur Cup kali ini. Tadinya ada 4 calon, 1 Tanjab Barat sedang rehab stadion. Sungai penuh, kemudian juga Sarolangun, tapi pilihan terakhir dengan ASPRO, kami melihat bahwa Batanghari lebih siap dari semuanya. Maka Batanghari meminta untuk menjadi tuan rumah pada turnamen kali ini. Yang kedua, kami juga terima kasih banyak kepada tim pengamanan, karena selama berlangsungnya kegiatan ini, tentu yang paling penting adalah kita mengamankan daripada seluruh penonton, pemain yang biasanya terlibat sedikit insiden biasa. Ya, kita berharap aman, damai, dan berlangsung dengan baik selama turnamen ini berlangsung. Gubernur A. Haris sangat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Gubernur Cup tahun 2024 ini sebagai upaya untuk menggeliatkan olahraga sepak bola yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga sepak bola Provinsi Jambi. Lebih lanjut, A. Haris menuturkan, Gubernur Cup Jambi merupakan ajang silaturahmi atlet sepak bola antar kabupaten kota untuk memeriahkan HUT Provinsi Jambi ke-67 tahun 2024. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.